Seorang makelar motor di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi di rumahnya karena berbisnis barang haram sabu. Saat digerebek, pelaku dalam kondisi lemas di kamar diduga masih terkena pengaruh sabu. Dengan kekuatan lengkap, tim Reskoba Polres Lumajang mendatangi rumah seorang makelar motor di Desa Selok Gondang, Kecamatan Sukodono, guna melakukan penggerebekan kasus narkoba. Saat digerebek, tersangka didapati dalam kondisi lemas di dalam kamar bersama istrinya. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk narkoba. Akan tetapi tersangka mengelak dan menolak menyerahkan narkoba yang dikonsumsinya. Tak percaya begitu saja, polisi langsung menggeledah kamar tersangka. Dan benar saja, polisi menemukan sabu beserta alat bong yang disembunyikan pelaku. Ini ya alhamdulillah kita bisa gerbek cukup besar ya, untuk di wilayah Lumajang. Totalnya ada 16,78 gram. Nah tadi kita juga sudah tanya, ini harga per gramnya ini sampai 1 juta, sampai 1 juta 500. Kepada polisi, tersangka mengaku narkoba yang disimpannya untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual. Namun, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tersangka bersama istrinya dibawa ke Mapolres Lumajang berikut barang bukti sabu seberat 16 gram. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Dunartono, iNews melaporkan.